Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Selatan yang setiap saat ramai dikunjungi wisatawan karena keindahan alam, upacara adat yang kental dan menarik perhatian para wisatawan, berbagai persiapan pun dilakukan Pemkab Toraja Utara dalam pengamanan dan pengawasan ketat di tengah pandemi COVID-19. Kalatiku Paimbonan Bupati Toraja Utara yang menjemput kedatangan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di perbatasan antara Tanah Toraja dan Toraja Utara, tepatnya di Pak Besenan, memperlihatkan ketatnya penjagaan yang dilakukan Satgas COVID-19 di wilayah Toraja Utara selama wabah virus corona menyebar ke sejumlah daerah di Indonesia. Kalatiku mengajak Gubernur Sulsel untuk melihat salah satu alat yang terbilang canggih yang dipasang untuk mendeteksi setiap orang yang melintas di daerah Pak Besenan, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Di sana dipasang thermal scan yang dilengkapi dengan CCTV infrared dan monitor untuk mendeteksi suhu badan setiap orang yang masuk ke wilayah Toraja Utara. Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan kepada sejumlah awak media mengatakan, untuk mengukur suhu tiap orang yang melintas biasanya menggunakan termogan, tapi dengan adanya thermal scan yang dilengkapi dengan CCTV, infrared, dan monitor, alat yang biasa digunakan di bandara ini memudahkan petugas untuk mengukur suhu badan yang hendak masuk ke Toraja Utara. Ya, jadi tadinya kan kita manual pakai nembak itu, termogan itu. Nah, dengan cara begini itu cepat dan walaupun banyak mobil itu cepat lagi apa langsung lancar. Sudah kapan ada? Sudah seminggu. Begitu. Dan itu pengalaman kita di yang dia di bandara-bandara. Terus karena itu biasa sampai 2-3 km itu. Nah, dengan menggunakan teknologi itu sekarang sudah tidak terasa karena lancar. KTP juga di sini. Ya. KTP juga kalau orangnya tidak jelas, kita minta KTP. Nah, terurai di situ seluruh biodatanya dia, seperti waktu dia lihat apa gitu. Dan sekaligus apakah ini KTP asli atau tidak, itu langsung kelihatan di situ. Jangan buka ya. Penyakitnya sama. Ada yang KTP tak, kita harusin dulu. Kalau di sini bisa.